Oke, ini aku mau mampir ke ayam bebek goreng Pak Pono yang viral banget itu guys di Boyolali. Nah, aku mau coba ini, penasaran. Langsung aja aku mau pesen buat di takeaway. Yuk. Borong karena takutnya kurang, soalnya enak banget kan katanya. Makanya kita bakal buktiin apakah makanan Pak Pono ini bener seenak itu. Kalau aku sih yakin sih pasti enak, soalnya bener viral, banyak yang beli juga kesini. Jadi aku mau langsung cobain aja di sana nanti hotel. Oke, yuk. Ini makanan yang ada di Boyolali. Yuk kita langsung buka aja ya. Buka, ini kita tunjukin. 1, 2, 3. Mas beli tadi ayam goreng boiler. Boiler, sama aku yang paha, kalau Mas Awan tuh yang dada. Kamu suka dada? What? Oh iya, se-fruit tutorial Mas Awan. Apa enaknya pakai tangan aja lah ya. Oke, gas. Ini adalah makanan yang paling rame banget dan cepet habis di Boyolali. Tadi juga kita kayak nyampenya tuh sore. Dan itu udah beruntung banget gitu, kita masih ada. Soalnya jarang yang sampai sore tuh masih ada si Boyolalinya ini. Boyolali. Si ayamnya Pak Pono. Selain pesen ayam potongan gini, kita juga bisa pesen yang versi utuh. Versi utuh, bayangin tuh. Nah, sambelnya, oh, sedap banget. Enak. Enak kan? Jadi enak kalo, banget. Kalau lewat beli lagi nggak? Pasti banget. Enak. Yaudah ya guys, aku sama Mas Awan makan dulu, mau ngabisin ini. Halo, jangan lupa di subscribe, oke? Mbak, kembali lagi di Dirada Explore. Kali ini aku lagi di Umbul Ngabean. Nah, penasaran banget dalamnya kayak gimana, soalnya ini tuh tempat bersejarah gitu guys. Pokoknya kita masuk dulu aja yuk. Ini dia tempat pemandian yang dulu tuh katanya tempat istirahatnya raja-raja gitu di sini. Tuh. Wah, ini tuh bangunannya masih asli dari keraton. Terus aku mau cobain airnya kira-kira gimana ya, karena ini tuh sumber air, sumber mata air asli. Jadi kita mau cobain dulu, nyebur-nyebur dikit ala-ala, biar nyobain lah ya. Masuk sini tuh nggak nyobain sama sekali. Iya, lagi nggak nyampe. Wah, dingin banget. Seger banget ini. Sayang banget, padahal aku pengen banget nyebur, nyobain
Tapi abis ini tuh aku harus keliling ke wisata lain di Boyolali biar ke-explore semua. Nah yang penting tuh kalian udah lihat tempat pemandian di Umbul Ngabean kayak gimana. Ini dari sumber mata air langsung, seger banget. Terus juga airnya pasti diganti terus, karena sumber mata air langsung cuy. Nanti kapan-kapan aku bakal kesini lagi mandi. Mandi ngajak Cila kesini kali ya, seru ya. Nah, pemandian Umbul Ngabean ini tuh udah dibangun sejak zamannya Paku Bono yang ke-10. Nah, kalau kalian penasaran Paku Bono yang mana nih, lihat di atas. Tuh. Wah, di sini tuh rindang banget pohon beringinnya. Nah, katanya tuh pohon beringin bisa ngasilin sumber mata air langsung. Makanya di sini tuh banyak umbul-umbul lainnya. Sebenarnya bukan Umbul Ngabean doang. Di sini tuh ada beberapa umbul lainnya. Pokoknya kalian wajib banget sih kesini. Selain buat tempat pemandian, ternyata ini tuh ada tempat bersejarahnya juga. Nah, buat pengetahuan kalian, mending kalian langsung aja datang kesini, cobain mandi di sini. Nggak jauh dari Umbul Pengging tadi, ini ada masjid yang bersejarah juga. Aku lagi mampir ke sini. Itu kalau kalian lihat bangunannya masih bangunan asli keraton. Nah, itu dibangunnya pada zaman Paku Bono yang ke-10 juga. Nah, yuk kita langsung aja masuk, pengen lihat, kita room tour sekalian. Ini mimbarnya tanda 15393, apakah ini pas tahunnya? Mimbar ini pada tahun 93. Coba yang tahu sejarahnya komen, soalnya aku belum tahu terlalu banyak kan. Nah, buat Gen Z kayak aku gini, jadi bisa tahu ternyata tuh bangunan lama kayak gini. Tuh, masih kokoh banget. Semuanya. Oke, kita masuk. Let's go. Kita masuk labirin. Ih, seru banget ya di kebun raya ini. Nah, penasaran kan dalamnya kayak apa? Yuk langsung aja kita masuk. Oke, ini dia dalamnya Balai Rancah.
vibes-vibes Bali gitu ya, ala-ala di pantai. Kapan lagi coba ngelihat kolam renang ala-ala pantai gitu. Jadi itu mungkin terinspirasi dari Bali kali ya. Ini tempat renangnya nyaman banget, mirip-mirip pantai gitu. Terus kalau kalian bawa family time, mau bawa bestie-bestie, bisa banget. Soalnya di sini tuh udah ada restonya juga, jadi kalau lapar langsung aja ke restonya. Abis berenang lapar, restonya, nyaman banget kan. Pokoknya buat kalian wajib banget ke sini kalau lagi di Boyolali, oke? Bagus banget, estetik banget ini. Demi apa sih? Cakep banget. Langsung ke pemandangannya. Lihat. Bagus banget. Suka. Aduh. Waduhnya kenapa coba? Takut bikin cilapat tua. Tuh. Nyaman banget. Ini langsung tidur bisa ngelihat sunset, sunrise. Tuh, kelihatan. Bagus banget, asli. Masya Allah. Ini kalau mau nyantai-nyantai juga bisa banget. Di sini, sambil nonton TV. Terus, oh iya, di sini juga ada mejanya. Mejanya juga panjang banget. Mau kita santuy-santuy. Terus mau ngerjain kerjaan, laptop. Naruh laptop bisa banget. Terus kamar mandinya, guys. Kamar mandinya, cakep banget, estetik banget. Lihat deh kacanya tuh, suka, bagus. Ini aku udah paling atas banget di rooftopnya Hotel Boyolali yang hits parah. Nah, aku mau lihat sunset sekarang juga lewat situ. Masya Allah. Bagus banget ini padahal di kota. Tapi pemandangannya cakep banget. Masya Allah. Ini kita nginep di mana? Di Hotel Loji Max One Boyolali. Ya. Yang ada rooftopnya. Benar, rooftopnya dengan pemandangan sebagus ini. Bagus banget, gak nyesel. Nah, ini kita mau kenalin nama-namanya. Yang pertama ada apa nih, Papi? Ada pempek Ojikito. Ya, terus di sini ada nasi ayam cobek Batu Malang. Terus di sini ada iga bakar mercon. Ini lihat, ada kuahnya. Sedap banget sih. Udah nggak sabar banget aku pengen cobain sih. Let's go. Minumannya belum? Oh iya. Oh iya, minumannya ini ada tiga kita pesen. Yang pertama ini ada apa? Healthy juice. Terus ada susu segar. Terus kopi gula aren. Yuk langsung aja kita cobain. Ini asli Boyolali yang susu segar. Benar. Susu segar. Ini paling ini sih yang paling excitednya aku nyobain ini. Soalnya asli sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Boyolali itu emang apa? Kota penghasil susu. Enak. Nih. Boleh dibagi. Boleh dibagi. Oke, ini kita cobain ini dulu ya barengnya. Ini kita cobain ini dulu. Apa pempek dulu? Dan kamu perlu tahu sayang. Apa? Ini tuh menu-menu andalan di hotel ini. Oh, pantesan kamu pilihnya yang ini. Iya. Ayo kita cobain pempeknya, enak banget. Ini yang memilih menu Mas Awan guys, karena kan aku nggak ngerti ya.
makanan apa aja yang rekomendasi? Telurnya berasa. Wah, ada ikan asinnya juga. Gimana papi? Sambelnya khas gak? Sambelnya nangkol banget. Oh, jadi pengen. Aku tadinya gak mau makan, cuman gara-gara gak mau makan nasi maksudnya. Gara-gara ngeliat dia ini jadi ngiler. Enak banget. Beneran enak banget ini ikan asinnya. Wah. Yang ini namanya iga bakar mercon. Iga bakar mercon. Ini aku udah gak sabar nyobain ini nih papi. Ini apa? Sama ya? Itu dari kuahnya. Kuahnya ya. Masih aku pakai sama ini. Panas ya. Enak banget bumbunya. Mantep. Enak kan kuahnya? Sedap banget gitu. Kan iga bakar ya? Pas nyobain iga bakarnya dong. Betul. Pas banget. Dagingnya tuh empuk, enak, kunyahnya juga gampang. Ini aku campur kuah ya, karena seger banget, jadi kayak pas banget nih malam-malam makan sopnya kan. Enak banget sumpah. Ini baru. Seger, seger banget. Aku, seger. Kamu tau kan, aku gak suka kopi kan? Tapi kalau kopi gula aren, gak bisa nolak. Asli, enak banget. Ternyata enak ya? Enak banget emang. Lanjut makan ini. Nasi cobeknya. Yaudah guys, kita mau makan-makan dulu. Makan berduaan, biar kalian juga harus cobain kesini. Biar kalian penasaran, terus kalian harus kesini guys. Kita mau menikmati makanannya dulu. Bye-bye. Datengin pengrajin tembaga ini tuh terkenal banget. Nah, fun fact-nya di desa ini tuh pada bisa kerajinan tembaga itu, guys. Makanya aku pengen masuk, pengen lihat-lihat nih. Yuk. Bagus suka banget. Cantik banget warnanya. Wah, keren banget sih. Terus ini ada tempat buah.
buah ke tamu ini. Monggo gitu ya. Monggo. Ini buat naruh-naruh apa ya? Makanan-makanan ya? Buah-buah. Buah-buah. Benar buah-buah tuh. Cakep banget ya. Mewah gitu loh. Nah, ini tuh tembaganya udah go internasional. Jadi bukan di lokal doang, di luar tuh udah pada ngambil tembaganya tuh di sini. Oke, ini kita udah sampai di Soto Haja Fatimah. Kita mau cobain, soalnya rame banget tuh. Yuk, let's go. Ini aku udah habis tuh, enak banget, seger gitu rasa sotonya, bener-bener full sih, mantul banget. Pokoknya kalian wajib banget cobain soto Ibu Hajah Fatimah. Wajib banget kesini kalau kalian mampir di Boyolali. Langsung kesini guys. Oke, ini udah di Umbul Nilo. Aku pengen kasih lihat kalian dalam Umbul Nilo kayak gimana. Ini lagi weekend dan ramai banget pengunjungnya, masya Allah. Kita langsung aja masuk, let's go. Wah, aku udah di Umbul Nilonya. Ini ramai banget ya. Nah, aku juga mau jelasin. Tadi aku sempat ngobrol sama yang pengelola umbulnya. Ini tuh umbul asli dari sumber mata air, terus juga dia bisa nyembuhin penyakit kayak saraf kejepit, rematik. Nah, kalian harus berenamnya tapi abis subuh. Itu bisa nyembuhin penyakit-penyakit kayak gitu, guys. Nah, buat kalian yang tinggalnya di sini atau lagi jalan-jalan di sekitar sini, wajib banget mampir di sini. Pokoknya cobain Umbul Nilo di sini tuh. Ramai banget ya. Tadi kan ketinggiannya buat orang dewasa ya. Nah, kalau buat anak-anak tuh di sini. Tuh, anak-anak juga bisa ikut berenang. Nah, ini tempat yang ketiga. Kalau di sini tuh udah dibangun. Jadi kayak ada itu juga ada apa sih wahananya, ada perosotannya, ada yang buat anak-anak juga. Dan ketinggiannya juga beda-beda. Ini ada 1,6, ada 90 cm, dan yang buat anak-anak juga. Terus kalau kalian nanya, airnya gimana? Airnya tetap sama, dari sumber mata air asli. Cuman bedanya ini tuh ada perosotannya, udah dibangun gitu. Nah, cocok banget deh buat kalian yang mau ngajak keluarga, family time, teman-teman. Karena di sini juga ada tempat joglonya, tuh. Jadi bisa istirahat di situ. Terus seru banget berenang di sini.
Park. Ini tempat kolam renang lagi dengan sumber mata air asli juga. Tapi ini udah dibangun juga dengan modern. Seru banget, bikin orang-orang happy juga, berasa di salju gitu. Dan ada juga yang buat terapi gitu. Nah, nanti kita cobain yuk, langsung ke sana. Nah, di sini juga kalian bisa keliling pakai ban gitu, tuh muterin di wahana Janti Park-nya. Ini ada yang pakai ban itulah, pokoknya kalian jalan-jalan pakai ban. Wah, ini ada dinosaurus dan fun fact-nya ini tuh dari ban, bayangin. Wah, kok bisa sih, unik banget. Tuh. Ah. Ini ada dua dinosaurus tuh. Wah. Nah, ini kalian abis berenang bisa langsung makan di sini. Terus sambil nunggu makanannya, kalian juga bisa mancing. Di depannya tuh udah ada kolam ikan gitu. Nah, ini tuh aku pesen ikan lele. Salah satunya ikan lele. Ada sambal-sambalnya juga. Terus sama minumannya. Ini langsung aja aku mau coba dulu. Aku udah cobain, enak banget. Ikannya itu segar karena diambil langsung dari kolamnya. Ini kolamnya di sini. Terus juga buat kalian yang mau kesini bisa mancing yang tadi aku bilang. Pokoknya full banget, enak full makanannya. Jangan lupa mampir ke Janti Park ya. Oke. Okay. Karena aku udah ada di Umbul Ponggok. Ini ada beberapa spot. Aku bakal foto kayak gini. Pengen banget. Dan kita harus nyebur. Kali ini aku nyebur. Nggak cuman kasih lihat doang. Aku mau nyebur juga nih. Karena abis ini kita santai. Jadi aku mau nyoba kayak gini. Oke, langsung aja yuk. Selamat sore, sama-sama terima kasih. Selamat datang di Wisata Umbul Ponggok. Nah, ini aku bakal naik yang nyelam itu, terus foto di bawah sama video-video. Gue jadi penasaran nih kayak gimana ya di bawah. Ini bocil aja berani. Tuh, lihat deh bocil-bocil ini berani. Tuh. Nyelam, aku baru lihat tahu pemandangan di bawah tuh kayak gitu. Kamu jadi astronot tadi ya? Iya, jadi astronot di air. Sebelum mau nangkep, kan kagak ketangkep-tangkep. Bener. Aku kira ini tuh enteng, ternyata berat. Jadi buat nahan kita tuh di bawah, oh, yang pala astronot itu loh. Iya nggak? Jadi gimana? Seru? Seru banget. Mau lagi. Mau lagi. Terus mau ke mana kita? Kita mau ke Klaten Kota. Pokoknya ikutin keseruan kita. Ini bakal seru terus. Pokoknya gak ada yang gak seru. Oke? Okay? Let's go!